Selamat datang di Gedung Lavender RSUD Insinyur Soekarno, Kabupaten Sukoharjo. Gedung Lavender ini merupakan kelas perawatan 1, 2, dan 3. Yuk kita lihat fasilitasnya apa aja. Gedung Lavender memiliki 4 lantai. Di lantai 1 merupakan lobi untuk menunggu pasien yang pulang. Untuk lantai 2 itu adalah PCR. Untuk ruang perawatan ada di lantai 3 dan lantai 4. Yuk kita ke lantai 3 dan 4. Nah, kita sudah sampai di lantai 3 ruang lavender. Di sini terdapat ruang ganti perawat, ada pantry, ada gudang bersih, dan ruang janitor. Yuk kita lihat kelas perawatan di ruang lavender. Sebelah sini ada ruang nurse station. Yuk kita lihat perawat di ruang lavender 3. Ruang lavender 3 memiliki kapasitas 8 kamar dengan 3 isolasi. Ada isolasi gangren, ada isolasi tetanus, dan isolasi kulit. Yuk kita lihat untuk kamar kelas 3-nya. Berikut fasilitas kelas 3 di ruang lavender. Pertama, memiliki 4 bed disertai dengan bedset kabinet dan juga kamar mandi di dalam ruangan dan juga AC. Yuk kita lihat fasilitas di kelas 2 dan kelas 1. Di sebelah sini terdapat ruang nurse station. Berikut perawat-perawat ruang lavender 4. Kelas 1 dan kelas 2 ada di lavender lantai 4. Lantai 4 memiliki kapasitas kamar berjumlah 11. Berikut adalah kelas 2 ruang lavender lantai 4. Kelas 2 memiliki fasilitas 2 tempat tidur serta dilengkapi dengan bedset kabinet. Kamar mandi ada di dalam dan juga AC. Yuk kita lihat fasilitas di kamar kelas 1. Kelas 1 ruang lavender lantai 4 memiliki fasilitas 2 bed tempat tidur dengan fasilitas bedset kabinet, meja makan untuk pasien, sofa, serta kamar mandi ada sebelah dalam dan juga AC. Nah, itu tadi kamar dan fasilitas di gedung lavender lantai 3 dan 4. Kesembuhan dan kepuasan Anda adalah komitmen pelayanan kami.